Sayyidina Ali cemburu pada istrinya. Tahu cemburunya pada apa? Dia ada menyusun syair-syair menggambarkan kecemburuannya. Ketika dia kata, dia lihat istrinya Sayyidah Fatimah pakai siwak, sikat gigi siwak itu ya. Terus dia katakan, "Hai siwak, kalau kamu lelaki, aku sudah bunuh kamu. Alangkah beraninya kamu menyentuh bibir istriku." Cemburuan. Tidak ada yang dapat luput dari pedangku kecuali engkau, karena engkau bukan hadir pedang, tapi aku cemburu. Itu syair-syairnya indah sekali untuk menggambarkan cinta sekaligus kecemburuan. Jadi perlu cemburu, asal jangan cemburu buta. Jangan menciptakan cemburu yang bila salah itu menjadi api yang membakar.